Betullah tu, memang saya percayalah. Kalau anak perempuan ni memang dia kan duduk dengan saya kan, saya PJJ bersama husband, so memang banyak masa dengan saya, tapi first word adalah bapak. Aisyah alhamdulillah dah setahun 2 bulan. Ada dah first word dia dah bapak. Betul lah tu, memang saya percayalah. Kalau anak perempuan ni memang dia kan duduk dengan saya kan, saya PJJ bersama husband, so memang banyak masa dengan saya, tapi first word adalah bapak. Bapak. Saya dipanggil ayah dia bapak kan. Ibu belum lagi lah sebab konsonan U tu memang susah lah. Okay lah, alhamdulillah lah, banyak jugalah. Saya rasa waktu sebelum kahwin pun saya tak siap. Saya tak ambil masa lama untuk bersiap. Kecuali kalau siap yang make up heavy, saya sendiri yang make up, tu memang saya ambil masa sikit lah, dalam setengah jam. Tapi kalau siap kejap nak keluar, tak ambil masa lama. So bila dah ada anak pun tak berbeza sangat lah. Tudung bawal, tudung sarung, senang dia cepat. Ibu adalah orang yang menasihati saya lah. Memang dialah saya punya advisor, di mana dia pun ada pengalaman. Dia kata jangan ulang macam mana ibu dulu. Dulu mungkin tak ada ilmu, sekarang ni kita dah sangat terbuka. Mana-mana boleh dapat ilmu tu. Cari ilmu, nak jaga anak kan. Dia banyak nasihatkan saya lah basically. Sebab saya duduk berdua dengan dia kan. So apa-apa pun kalau dia tengok saya macam nak marah ke, dia sama ni kecil lagi, dia tak tahu apa-apa lagi. Setakat ni yang umur time ni untuk dimanja, untuk disayang. So saya macam okay. Sekarang saya fokus Aisyah sekejap lah. At least sampai 2 tahun ke kan. Saya pun rasa somehow membesarkan anak PJJ dengan suami, benda tu macam sebenarnya bukan fitrahnya. Kita berkahwin, fitrahnya adalah isteri kena berada dengan suami dan anak tu dibesarkan bersama. Saya harap kita buat yang terbaik untuk kehidupan ini dan harapnya anak kedua kita membesarkan dengan cara yang proper sikit lah. First time juga masuk reality show. Benda ni sangat-sangat besar untuk saya sebenarnya. Di mana saya sangat-sangat seorang yang reality show, tak apalah. Tapi bila kira-kira pun dah lebih 7-8 tahun dalam industri. Saya rasa tiba masanya untuk saya letak satu lagi pencapaian untuk saya. Saya anggap ini sebagai satu pencapaian untuk saya.